kita laporkan, supaya dia jangan bergerak kemana-mana kalau udah diketahui. Baru udah ada yang terkena pak? Besok di rapid pagi jam 5. Berapa yang disiapkan untuk rapid? Kita siapkan 300 ya. Di stasiun timur enggak, Keranji enggak, kita rapid di sini. Bulan-bulan pak? Fokus di stasiun lokasi. Timnya Dinkes, jam 5 besok. Itu 300, terus ada 7 titik checkpoint juga kita, bukan rapid, itu besok langsung PCR swab atau dahak, langsung masuk ke PCR ya, untuk kit 300, terus ada 7 center point, 7 checkpoint pulang kapal, Sasak Jarang, perbatasan kabupaten, sana Cilengsi ya, terus Lubang Buaya, Pondok Gede, terus itu ini Sumber Arta dan Pondok Ungu. Apa tuh Tebotol? Kalau yang di checkpoint berapa pak? Checkpoint 50-50 swabnya. Kita acak, iya. Polanya gimana? Polanya berhenti sebentar, dahak, taruh, lihat datanya, KTP, datar. Kan labnya di kita. Harus yang di KR kan begitu datang dia, yang mau datang sebelum masuk kita dulu. Dia harus berKTP Bekasi atau hanya khusus tinggal KTP, terserah mau KTP mana, pokoknya orang yang hilir mudik yang di Bekasi keluar kemana itu di swab. Kalau dia bukan berKTP Bekasi, kita laporkan. Pokoknya dia Jakarta Timur, di situ kita laporkan wali kota Jakarta Timur. Dia di Tambun, kita laporkan. Dia di Babelan, kita laporkan. Supaya dia jangan bergerak kemana-mana kalau udah diketahui. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.